Saudara, jajaran Polres Jembrane menangkap seorang residivis pencurian spesialis rumah kosong asal Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrane. Ia ditangkap lantaran terbukti melakukan pencurian di dua lokasi berbeda di Kecamatan Negara. Tiga kali masuk penjara akibat terlibat kasus pencurian dengan pemberatan dan baru bebas akhir tahun 2017 lalu, ternyata tidak membuat Igede Dana Putra alias Grandong jera di penjara. Pria dua istri asal lingkungan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrane ini kembali beraksi melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah milik Iputu Eka Putrayasa, warga Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara. Dan akhirnya kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kota Negara pada Rabu pagi di rumahnya. Pada kasus kali ini tersangka mengambil sebuah handphone di rumah milik korban, dan tidak hanya itu, tersangka juga melakukan aksi kejahatannya di rumah Iketut Agus Wiranegara yang merupakan tetangga tersangka. Tersangka beraksi saat rumah korban sepi. Ia masuk dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan gunting pemotong rumput dan cangkul kecil yang didapat di rumah korban dan menggasak sebuah televisi 32 inci, sejumlah buku tabungan, serta kartu ATM. Nah, setelah dicek memang benar, ini barang bukti sudah kita dapatkan semua, memang dia yang mengambilnya. Yang bersangkutan merupakan residivis, kasus yang sama, sudah yang keempat kali ini melakukan. Atas perbuatannya tersangka kini ditahan di Polres Jembrane dan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 IKUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Igede Ardika, Kompas Dewata. Di Kabupaten Klungkung, saudara, puluhan kendaraan sepeda motor dan mobil milik pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dilelang. Namun sebagian besar kendaraan yang dilelang rusak parah, bahkan ada yang tidak ada mesinnya. Inilah lelang yang dilaksanakan secara terbuka oleh Pemkab Klungkung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD. Walaupun kendaraannya kurang layak, namun banyak peminatnya. Bahkan, tawar-menawar harga yang mulai dibuka kisaran 1 juta rupiah untuk jenis sepeda motor tahun 1980-an bisa laku hingga 4 juta rupiah. Selain puluhan sepeda motor, ada juga mobil-mobil keluaran tahun 1990-an ikut dilelang dengan buka lelang mulai 12 juta dan laku hingga 25 juta per unitnya. Kepala Bidang Aset BPKPD Klungkung, Luh Gede Widayanti menerangkan, lelang dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan setiap kali lelang ada mobilnya. Dan lelang ini dilaksanakan secara terbuka dengan terlebih dahulu para peserta lelang harus mendaftarkan diri, sehingga tidak ada kendaraan yang tidak laku dalam proses lelang ini. Untuk kendaraan-kendaraan yang tidak ada surat BPKB-nya dan mesinnya biasanya dilelang secara paket sehingga semua kendaraan laku terjual. Lelangnya 3 kali, tanggal 11 sama tanggal 18. Berapa kendaraannya, Bu? Yang untuk hari ini ada 26, tapi dipaket menjadi 2 kali. Untuk hari ini ada mobil 1. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100. Untuk tanggal 11 sama tanggal 18 ada, total ada 10 mobil. Ada 10 mobil. Nah. Salah satu peserta lelang mengaku selain harga buka yang cukup tinggi, untuk perbaikan kendaraan juga memerlukan biaya yang tinggi. Dan surat-surat sebagian besar sudah mati 3 tahunan, sehingga bayar pajak akan membengkak. Nyari kendaraan apa? Ke GL. Nyari GL. Harga lelangnya gimana, Pak? Harga lelangnya ini udah di 21. Menurut Bapak masih tinggi apa gimana? Oke. Lumayan, gitu. Karena pajaknya mati, kan? Karena pajak mati. Kendaraan yang sudah berhasil dilelang dalam lelang terbuka ini biasanya langsung dibawa pulang dengan terlebih dahulu membayar harga sesuai lelang yang ditentukan. Budi Krista, Kompas Dewata.
Memasuki tahun ajaran baru 2018, Universitas Warmadewa Denpasar menggelar penerimaan mahasiswa baru. Lebih dari 3.000 calon mahasiswa gelombang pertama Regional A Fakultas Non-Kedokteran dan gelombang kedua Fakultas Kedokteran mengikuti tes tahun ini. Tes masuk perguruan tinggi Universitas Warmadewa gelombang pertama dan kedua ini diikuti 3.198 calon mahasiswa. Berbeda dengan tahun lalu, minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Warmadewa tahun ini meningkat sekitar 16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Universitas Warmadewa merupakan salah satu universitas yang masih sangat digemari di Bali. Pendaftaran calon mahasiswa gelombang pertama ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Universitas Warmadewa untuk menyeleksi calon mahasiswanya dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang siap bersaing di dunia kerja nantinya. Ekspektasi kita pada gelombang yang pertama ini ekspektasi kita adalah supaya lebih banyak dari tahun lalu. Awalnya kita memang pernah sangat khawatir karena perjalanannya begitu lambat. Benar-benar mengkhawatirkan, tetapi berkat rahmat Hidesang Yang Permakawi Tuhan Yang Maha Esa, maka akhir-akhir di penutupan terjadi peningkatan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya total hari ini yang ikut ujian penmaru gelombang pertama itu adalah sekitar 3.198. Dengan membludaknya calon mahasiswa baru, kita lebih leluasa menerapkan sistem dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi mestinya nanti ada yang tidak lulus tentunya. Kita mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menseleksi calon mahasiswa yang lebih berkualitas. Ribuan calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Warmadewa ini tersebar di 20 prodi pada 8 fakultas di Universitas Warmadewa. Dan tentu ini merupakan tantangan juga bagi pengelola, khususnya rektorat beserta jajaran sampai ke tingkat kaprodi, untuk bisa selalu meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas sarana-prasarana, dan tentu kualitas pembelajaran. Karena bagaimanapun visi kita adalah mewujudkan insan-insan muda ini yang benar-benar ke depan mampu bersaing tidak saja di tataran regional, tetapi nasional dan bahkan global. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan tentu saya juga mengucapkan selamat datang kepada Warmadewa Muda yang nanti akan memilih Warmadewa sebagai tempat. Meningkatnya minat calon mahasiswa yang mendaftar di Universitas Warmadewa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi universitas, khususnya rektorat beserta jajaran, untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai visi, mewujudkan insan muda yang bisa bersaing di kancah nasional ataupun internasional. Cipayana Putra, Kompas Dewata. Rekapitulasi dan penetapan pemenang Pilkada Bali 2018, informasinya kami hadirkan dalam segmen Rumah Pilkada usai jeda berikut.